Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat, dan simpatisan GKI Karangsaru. Pekan ini kita memasuki bulan ke-11 dalam tahun 2020. Minggu-minggu Advent semakin dekat. Hari Natal semakin dekat. Panitia Natal 2020 mengusahakan agar anggota jemaat serta simpatisan tetap dapat merasakan suasana Advent dan Natal ketika mengikuti ibadah secara online. Oleh karenanya, Panitia Natal 2020 akan membagikan Kranz Advent atau lazimnya disebut sebagai Corona Advent kepada anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Kranz Advent ini akan digunakan mulai ibadah Advent pertama pada tanggal 29 November 2020 sampai ibadah Natal 25 Desember 2020 di rumah masing-masing. Ketika dalam tayangan ibadah, salah seorang penatua menyalakan lilin Advent atau lilin Kristus, anggota jemaat dan simpatisan juga dapat menyalakan lilin yang sudah dibagikan. Berikut adalah ketentuan dan cara mendapatkan Kranz Advent. Pertama, Kranz Advent ini diberikan secara cuma-cuma, hanya untuk anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru Semarang yang tinggal di kota Semarang. 2. Satu keluarga mendapatkan satu Kranz Advent. 3. Panitia menyediakan 500 Kranz Advent. Bagaimana cara mendapatkan Kranz Advent? Cara mendapatkan Kranz Advent ini adalah sebagai berikut. Pertama, ketik nama seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah untuk memastikan jumlah lilin candlelight yang akan dibagikan. Kedua, ketik alamat lengkap. Ketiga, kirim melalui nomor WA Panitia Natal GKI Karangsaru yang ada di bawah ini. 4. Jika Kranz Advent masih tersedia, maka saudara akan mendapatkan undangan untuk mengambil Kranz Advent tersebut melalui pesan WA. Terakhir, Kranz Advent dapat diambil di pelataran Gedung Maranatha GKI Karangsaru mulai 15 November 2020 sampai 28 November 2020. Mari kita persiapkan diri menyambut Minggu Advent dan menyongsong perayaan Natal.